Wah, ada orderan Tokped nih, Pin. Gede apa lagi, tuh? Pin. Apa tuh? Knalpot borla. Tapi dia nih sampai belakang nih. Wah, boleh juga tuh, Pul. Yaudah, Pul. Coba. Ini orderan dari mana? Dari Tokopedia nih, Pin. Tokped. Oke. Okay. Yeah. Wah, kebetulan ya gue belum pernah bikin video Tokped ya. Karena kan gue kalau bikin video selalu bilang, marketplace di Tokopedia, beli-beli Bukalapak, Shopee. Tapi nggak pernah show orderannya. Yaudah, Pul. Boleh, Pul. Di-printin, Pul. Biar nanti gue bikin videonya sekalian. Gue print dulu nih ya. Oke. Okay. Oke guys, jadi kalau tadi kan di atasnya ada Ipul, ada Novi juga. Mereka berdua tuh yang handle marketplace Pionin Jeep, yaitu di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee juga mereka yang handle. Dan nah, ini salah satu print out dari invoice Tokopedia. Ini orderan atas nama Om Alex, yaitu rumahnya di daerah Depok. Waduh, keren ya. Jadi ini pembelian produknya adalah knalpot borla touring catback exhaust 3,6. Otomatis buat Jeep JK dong ya. Yang sampai bagian tengah depan, gokil ya, masuk satu, dan ini split rear, jadi dia keluar dua. Nah, langsung aja kita unboxing videonya sebelum kita kirim ke Depok ke rumahnya Om Alex. Let's go. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, gun smoke, gun smoke. Oke, jadi barang pertama yang bakalan kalian dapetin di sini adalah, wah, aku kayak lagi sulap nih. Yes, ini dia. Kalau kalian beli knalpot borla, pasti kalian dapat yang namanya topi. Nah, aku mau ganti topi dulu ah. Ini aku pakai topi borla, guys. Wih. Nah, ini dapat. Dapatkan topi dari borla ya. Mantap nih. Terus dapat manual instruction juga di sini. Jadi buat kalian yang mau install di rumah, itu gampang banget karena sudah dapat instruction manualnya, print out berwarna lagi. Licin printannya, wah keren ya. It's time to lead the herd. Wih, keren. Itu borla punya ini ya. Dan kita lihat tipnya dulu ya, ujungnya. Ini untuk di bagian ujungnya, tipnya gitu ya. Dia sudah di powder coating. Bahannya sama-sama stainless aluminium. Nah, cuman ini dia sudah di powder coating, udah dibilangnya apa ya? Udah dibakar. Nah, sini dalamnya tuh. Kalian bisa lihat bekas bakaran di warna paten panas. Dan bentuknya, ujung tipnya itu dia trapesium. Dia nggak kotak banget. Ya, ini bisa dibilang trapesium sedikit lah ya. Sama sisi, ini ada tulisan di sini borla. Tipnya dia ada dua. Jadi di bagian kiri dan kanan. Karena untuk belakangnya dia split rear. Kalau aku baca tuh. Tipnya ini dia 2,5 inch untuk diameternya. Udah dapat 2. Ini kita geser dulu. Terus yang tadi aku bilang, karena dia sampai bagian belakang, otomatis pipanya, soalnya ini pipa yang ujung nih guys. Nah, ini yang bikin beda nih. Kayak palu gada nih guys. Jadi udah dapat antingnya juga. Antingnya ini emang udah fit ke mobil Jeep JK 3,6 dan cuma di borla aja nih. Knalpot 36, 3000, 38 itu dibedain. Beda dengan knalpot kayak injet. Ini kan JK-JK, JL-JL gitu, bedanya itu doang ya. Tapi kalaupun JK di borla itu semua dibedain. Keren banget ya. Padahal sebenarnya kalau tanya Edi nih, tanya teknisi Pionir, itu sama aja sih, Vin. Yang beda cuma di antingnya aja, dan itu masih bisa di custom. Jadi buat kalian nih, yang lagi nyari knalpot panjang dari tengah sampai ke belakang, dan itu nggak ada seri buat mobil kalian, 36 misalkan yang ready di Pionir nih, ya udah pasang 38 bisa, cuma beda di antingnya aja. Nah, ini lubang pipe-nya, ini kalau bisa dilihat secara detail, dalamnya tuh dia kayak ada, apa bilang, ram-ram gitu guys. Jadi ini nyaring si suaranya, si udaranya tuh buat tembakin ke belakang, itu suaranya bakalan gede banget. Wah, keren guys. Itu ya. Ini panjangnya kurang lebih berarti semeteran. I can feel it.
untuk bagian, nah ini dia, yang panjang, yang keluarin dia ke bagian tengah. Ini bagian tengahnya nih. Ini nyambung sini kan. Tuh. Pak, masuk sini, antingnya juga udah dapet. Ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Wah, keren banget ya guys. Dia ada liku-likunya, otomatis suaranya nggak cuman bulet aja. Tapi dia ada tekniknya juga nih suaranya. Keren ya, ada aksennya. Dan bagian gak kalah pentingnya itu klem. Ya ini semua klem-klem yang bikin suaranya juga gak cempreng, gak semer guys. Kenapa? Karena kalau misalkan gak ada klemnya nih, besi ketemu besi kan, dia goyang-goyang tuh, otomatis bakalan ada suara cempreng-cempreng. Jadi klem ini penting banget ya, gak ada klem gak bisa pasang guys. Lalu ini bagian utamanya, yaitu knalpotnya. Nah, cuman kayaknya aku mau beresin karusnya dulu biar tampilannya enak. Oke, ini di bagian untuk knalpot ujungnya nih guys. Nih bola touring. Nah, ini dia. Ini ada tulisannya nih, bola touring. Nih dia split rear, jadi ada dua lubangnya keluar. Keren ya. Ya udah, kayaknya itu aja. Kita lanjut ke bagian packing nih. Mister Ratong udah nungguin. Dia bilang cepetan dong unboxingnya karena gue pengen packing nih. Orang udah nungguin. Ya udah, let's go. Kita ke bagian packing, guys. Oke, sahabat Jeep. Nah, jadi itu dia kan Tokopedia kita nih di @pionerjeep. Kalian bisa cek aja barang-barang kita dan kalian bisa scroll di sini nih. Banyak banget barang-barang yang baru aja diupdate sama Saiful dan juga Novi nih. Jadi mereka tuh admin marketplace kita. Selain Tokopedia ada juga yang lain kok. Ada Bibli, Kualapak, Shopee juga ada. Jadi buat kalian nih yang pengen kirim-kirim barang, ya, mau kirim-kirim, yang kalian mau beli secara online. Ya, pertama kali pembelian gitu ya, takut nggak percaya, di WA-WA kan berbahaya. Tapi tenang sebenarnya sih, cuma itu ya karena kita akan kirim nomor rekening atas nama PT, jadi bukan atas nama pribadi. Lebih aman juga sih WA. Ya kalau mau lebih aman, pakai third party, bisa dari Tokopedia kayak gini nih. Ini lengkap kok, karena kita update terus setiap ada barang masuk, setiap stok berkurang, ini selalu update and real time pastinya. Kalau bisa langsung check out aja di Tokopedia kita. Dan ya udah, kayaknya itu aja sih untuk video kali ini. Gak perlu panjang-panjang, cukup simple aja, singkat aja. Dan ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.